Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Ikhwan bin Sa'ai. Saya mau mengajar kamu cara membuat penapis air. Kita perlu alatnya. Alatnya ialah arang, pasir dan batu kerikil dan tong plastik. Dan kita letakkan arang di bahagian bawah, di lapisan bawah, pasir di lapisan tengah, batu kerikil di lapisan atas. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, kita letakkan lubang di bawah ini. Nanti kita cuba ya. Ini ya kawan-kawan air keruh. Kita masukkan di dalam tong plastik ini. Terima kasih kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum. Hasil dia apa? Kawan-kawan tahu fungsi penapis air. Fungsi penapis air adalah untuk menapis air. Air yang kotor dari besi. Bye. Assalamualaikum.